mengetahui sumber apinya dari mana itu belum diketahui. Ini terbakar apa nih? Ini terbakar bis-bis bekas Transjakarta. Ada kesulitan nggak untuk proses pemadaman? Untuk kesulitan mungkin medannya Pak, karena unit juga ada jauh posisinya, dan juga kendala banyaknya kendaraan rongsok. Untuk unit saat ini kita diturunkan dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor kurang lebih 11 unit.